Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam rimba. Perkenalkan, nama saya Teguh Rusul Parik. Saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Kehutanan Masa Bakti 2020-2021. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Padriani. Saya sebagai Wakil Ketua Hima Pro di Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Hima dan bagaimana tugasnya. Mahasiswa atau himpunan mahasiswa jurusan adalah di bawah naungan program studi. Organisasi ini ada dan berada di perguruan tinggi. Organisasi ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Keberadaan himpunan mahasiswa adalah dari, untuk, dan prinsip dari pribadinya. Dan tugas Hima EKU yaitu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang bersifat penalaran sesuai dengan program studi. Himpunan mahasiswa adalah organisasi yang mewadahi atau memfasilitasi mahasiswanya, khususnya di program studi kehutanan. Saya berpesan untuk mahasiswa baru, khususnya mahasiswa baru di program studi kehutanan, agar tetap melek finansial di era milenial seperti ini dan di era canggihnya teknologi dan digital, agar kita siap dan kokoh untuk menyambut era bonus demografi. Di dalam organisasi himpunan mahasiswa ini terdiri dari struktur organisasi, yaitu satu ketua, satu wakil ketua, dua bendahara, dua sekretaris, dan anggota himpunan mahasiswa yang sesuai kebutuhan. Persyaratan mengikuti organisasi Hima Fakultas Kehutanan yaitu mahasiswa tingkat 2 semester 3. Selamat datang di Fakultas Kehutanan. Kami tunggu di himpunan mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Salam rimba. Salam rimba. Salam rimba. Salam rimba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.